Halo semuanya, selamat datang kembali di video saya. Kenapa suara saya begini? Oke, kali ini kita akan sedikit bernostalgia, ya kan, mengenang masa-masa lalu loh. Yaitu game Card Driving Indonesia Village Edition atau edisi kampung ya, atau edisi desa ya, apapun itulah kalian menyebutnya. Ini saya mainin tadi yang kalau nggak salah itu versi 3.5 teman-teman. Oke. Nah ini ininya gamenya, wush jadul banget iya nih. Saya ingat sekali ya pertama kali mainin itu waktu kalau nggak salah masih belum record ya, cuma main biasa. Ini nih showroomnya di sini nih, awal-awal banget nih saya mainin. Oke, kita akan lihat mobilnya. Ini lumayan banyak mobilnya, tapi ya gitu handlingnya rada hancur ya seperti sekarang ya. Oke, mobil saya dulu itu pertama kali inget banget ya pakai ini mobil. Oke, ini dia ya mobilnya, dan kaki saya kenapa kelihatan pak di bawah kelihatan loh kakinya. Oke, kita akan coba jalan. Ringan banget pak, kalau di sini sekarang ini mobil berat tarikannya, dia harus saya apa, harus putaran mesinnya harus tinggi gitu. Oke, ini hijau ya, jalan kita belok ke kiri. Ini inget banget nih kantor polisi, pom bensin, dan sawah-sawah udah. Wih, adem banget ya gitu lihat suasananya begini gitu. Nah ini ada jobnya juga, meskipun jobnya cuma ini ya, 3 pilihan, staff janji jiwa, mekanik alias tukang ya kalau di Indonesia, dan warga biasa civilian. Nah ini ada perumahan, inget banget dulu kalau nggak salah ya awal-awal main nih, buat pembuka opening video di sini sama Bapak Hernando. Rumahnya gini ya, nggak gini deh perasaan, kayak naik-naik gitu deh rumahnya. Ya nggak sih, lupa saya. Iya nih, dulu ini rada naik nih apa rumah-rumahnya ini. Nah ternyata di sini ada jalan teman-teman tuh, ada jalan offroad. Nah dulu ya di sana ada tempat pemancingan. Inget banget saya, buset, ada video lama tuh. Nah ini tempat pemancingannya mana tapi sekarang nggak ada. Mobil tembus pak mobilnya. Nah ini ceritanya sungai tapi nggak ada airnya nih. Oke, kita lanjut jalan gitu cuy, lanjut jalan pakai nih mobil. Oh iya tempat pemancingannya di sini dulu nih, tapi belum ada ya, ini masih yang awal-awal banget nih, jadi ide awal. Nah ini ada gedung DPD, ada klinik juga ternyata dulu di sini. Buset, ini tempat sekolah, mobil. Indomaret pak, musola ya, musola atau masjid jadi ide. Nah ini ada apa namanya, baliho, spanduk, nggak apapun itu. Sekarang jadi ide nggak, ada deh spanduk baliho di Surabaya tapi nggak ada tulisannya Mimi. Cuma buset apa tuh, buset ada mobil terlempar pak, terlempar ya kan dari sana. Oke, kita coba ini chat ya, ngerjain Bapak Hernando di sini nutup ngalangin pakai mobil itu loh. Oke, kita ganti warna ini. Oh di sana ada jalan juga ternyata. Oke, kita ke sana. Nah ini ada warung minimalis, ada jual bensin juga kayaknya tadi. Oke, kita belok ke kiri kalau begitu. Ini kalau nggak salah tembusnya offroad tadi deh ya, nggak sih teman-teman, tempat jalan yang offroad. Oke, ternyata pohonnya solid ya, kira tembus loh pohonnya solid pak. Oke, kalau ditabrak ya nabrak. Oke, kita ke kanan, dan ini ada mobil yang ada interiornya gitu. Gila cuy, mungkin untuk video kali ini cukup segini aja ya, videonya pendek aja. Ini saya cuma ingin bernostalgia kembali dengan jadi ide yang lama ya kan, versi 3.5 tadi kalau nggak salah. Buat kalian yang mau mainkan juga, yang ingin nostalgia ya, ini silahkan kalian langsung klik link di kolom deskripsi di bawah, dan kalian langsung aja mainkan gamenya, gak usah kebanyakan ngomong lah ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video yang berikutnya.